bawa tenang dulu. Dan ada susinya. Apa enak dong kalau mati kau sama ibu dan tanen? Kau dan kemanen? Siap dong! Dan ada susinya, dan tadi tak nangang dulu. Negara-negara pun kita ngajar lagi mau mencari saudara agama. Penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Padang kembali berakhir ricuh. Kali ini petugas Satpol PP berhadapan dengan sejumlah PKL di Jalan Pemuda di depan Plaza Andalas Jalan Pemuda. Selain melakukan perlawanan, sejumlah pedagang yang umumnya wanita ini histeris lantaran tak terima jika dagangan mereka ditertibkan petugas. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama setelah petugas menghentikan penertiban dan memilih meninggalkan lokasi. Pedagang beralasan tetap bertahan di lokasi tersebut karena tidak memiliki lokasi lain untuk berjualan. Penertiban yang berlangsung pada Jumat siang ini dilakukan terhadap sejumlah PKL yang berjualan menggunakan badan jalan. Lokasi yang ditempatkan PKL tersebut juga merupakan tempat parkir para pengunjung pusat perbelanjaan tersebut. Dasil Reta Hadisuri, Padang TV.